Pemirsa, Partai Golkar mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini dipastikan usai pertemuan Deddy Mulyadi dengan utusan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto mengirimkan perwakilan untuk bertemu langsung dengan Deddy Mulyadi. Sementara itu, Deddy Mulyadi berterima kasih kepada jajaran pengurus Partai Golkar, terutama Ketua Umum Erlangga Hartarto, atas pinangan tersebut. Sebagai calon, Deddy Mulyadi juga akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, untuk bertarung di Pilgub Jabar. Saat ini, Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Deddy Mulyadi mengaku siap menerima pinangan tersebut sesuai dengan keputusan partai koalisi. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Setuju, Mas. Sebagai calon pengantennya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridhoi, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Ya mungkin nanti Mas Inggi matur ke Pak Ketua Umum, saya juga matur ke